Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Gamespot. Hari ini kita mau bermain Judgment Day teman-teman. Ketuk untuk menghakimi. Baiklah, ini si karakter Harry Potter teman-teman. Kita mau lihat. Dia membebaskan peri-peri yang diperbudak teman-teman. Dia adalah orang baik. Terus dia memata-matai orang lain dengan jubah rahasianya. Yang ini tidak begitu baik teman-teman. Karena dia mengintip ya teman-teman. Berkencan dengan adik sahabatnya. Ini boleh guys. Karena di film memang dia berkencan dengan adik sahabatnya teman-teman. Nah kita putuskan teman-teman. Aku mau pergi ke surga. Tentu saja. Karena angkamu yang ke surga 12. Kalau ke nerakanya 7. Kamu ke heaven. Selanjutnya teman-teman. Ada satu bapak polisi. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia bisa meninggoy? Dan sekarang harus kita tanyain teman-teman. Polisi ini menangkap banyak kriminal, tapi kenapa malah rubah-rubah kecil? Dia tidak bersalah. Kemudian mendapatkan informasi dengan menyiksa kriminal. Tidak bersalah. Polisi ini ternyata orang jahat, guys. Dipecat dari pekerjaannya karena menjadi penyiksa dan membentuk sebuah geng. Orang jahat ini ditangkap dan membentuk geng di dalam penjara. Polisi ini bukan orang baik, teman-teman. Saya mau pergi ke surga. Tolong bawa saya ke surga. Tidak, Bapak Polisi. Anda terlalu kejam. Jadi saya mau dibawa kemana? Tentu saja. Jalannya adalah neraka, teman-teman. Ini kan penyanyi keren, teman-teman. Namanya adalah si Kanye West. Kenapa dia tiba-tiba sudah meninggoy? Percaya bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Tidak boleh begitu. Maju sebagai presiden karena memimpikan negara yang makmur. Ini boleh teman-teman. Ini termasuk itu ya teman-teman ya. Termasuk baik teman-teman. Pernah bekerja sebagai telemarketer untuk membantu ibunya membayar sewa. Ini juga baik. Oh, sekarang waktunya kita mau menyeleksi teman-teman. Dia harus pergi ke neraka atau pergi ke surga? Baiklah, karena angka ke surganya lebih tinggi karena 20, kamu ke surga. Oh, terima kasih. Kita klik dulu teman-teman. Ini apa surgaku? Harry Potter masuk surga teman-teman. Kanye West juga jadi masuk surga teman-teman. Naik peringkat, Angel baru terbuka teman-teman. Bakar 1, selamatkan 1. Ini ada pahlawan Sparta dan juga si Jerry teman-teman. Si tikus nakal. Kita mau selamatkan yang mana ini? Waduh, kita malah membawa si Jerry ke neraka teman-teman. Bakar 1, selamatkan 1. Siapa yang mau kita selamatkan ini? Baiklah, kita selamatkan si cewek ini teman-teman. Dia tidak jadi masuk neraka. Bakar 1, selamatkan 1. Tentu saja kita mau selamatkan si Naruto, teman-teman. Naruto kan orang baik, guys. Dia Hokage yang baik. Apalagi ini. Wah, kita dapat main si Naruto, teman-teman. Kita mau main Naruto karena dia adalah Hokage yang baik. Si Naruto akan pergi kemana, teman-teman? Neraka atau pergi ke surga? Loh, kenapa? Menggunakan teknik terlarang dalam pertarungan. Tapi dia membela desa Konoha. Dia orang baik. Memata-matai orang lain untuk mengembangkan teknik bertarung baru. Ini tidak apa-apa teman-teman. Karena dia ada jurus teman-teman. Untuk memikat si itu teman-teman. Musuhnya. Dia orang baik guys. Tidak pernah menyerah. Ya dia kan ada Rasengan teman-teman kan. Tidak ada kejahatan Naruto teman-teman. Angkanya 0, kamu pergi ke surga. Oke, sekarang kita akan buka kunci teman-teman. Sudah ada 3 penghuni surga. Yang ketiga, Naruto. Yang keempat, kita belum tahu teman-teman. Siapa lagi penghuni surga selanjutnya? Kita bertemu dengan Shrek teman-teman. Menggosok giginya dengan serangga. Ini baik teman-teman ya. Tidak keluar rumah karena menganggap semua orang jijik dengan dirinya. Dia sangat baik teman-teman. Bahkan dia tidak mau keluar. Sungguh menyedihkan si Shrek ini teman-teman.
kentut di depan wajah musuhnya. Tidak apa-apa, Shrek ini orang baik. Walaupun dia bermuka jelek dan dia ini dianggap monster, teman-teman. Kalian harus nonton filmnya. Tidak ada angka ke neraka, teman-teman, karena dia berbuat baik sangat banyak. Kamu pergi ke surga. Ayo pergi. Kita sudah menemukan 4 penghuni surga, teman-teman. Ini kan yang melawan Attack on Titan, teman-teman. Tidak suka orang yang tinggi. Kelihatannya tidak apa-apa. Senang menyiksa musuhnya. Musuhnya itu kan Titan, teman-teman, raksasa. Senang saat melihat pantulan dirinya di cermin. Tidak apa-apa, mungkin dia merasa dia ganteng. Baiklah, kita akan bawa si pahlawan ini ke surga. Kirim manusia ke surga dan yang apa ini? Lainnya ke neraka, teman-teman. Ini Michael Jackson, guys. Dia ini penyanyi pop yang terkenal. Tapi dia ini melakukan hal baik. Kita masukkan saja dia ke surga. Selanjutnya, ini siapa, teman-teman? Bapak ini sepertinya tidak ada kesalahan ya, guys. Kita tidak tahu dia siapa. Jangan masukkan aku. Jangan, aku tidak mau ke neraka. Baiklah, kamu orang baik, kamu ke surga. Ini siapa, teman? Ini Thanos, guys. Ini jelas-jelas Thanos, lihat dia punya cincin. Aku hanya melawan Avenger. Itu kan cuma di film. Tapi kamu jahat, kamu suka menjentikkan orang menjadi debu. Kamu ke neraka. Pinocchio, teman-teman. Kamu kan boneka yang suka berbohong, hidungmu panjang. Kamu juga suka membawa teman-temanmu dimakan ikan paus. Tapi itu kan cuma di kartun. Aku adalah anak baik. Tidak, Pinocchio anak jahat. Ke neraka. Naik perikat, Angel baru terbuka. Ketuk untuk menghakimi. Ini adalah si pacar dari Joker. Jatuh cinta dengan pasiennya. Pasiennya si Joker, teman-teman. Ini Harley Quinn. Kalau jatuh cinta tidak apa-apa ya, guys. Itu normal. Melanjutkan hubungan yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Oh iya, teman-teman. Dia suka jahilin si Joker. Oke, melakukan akrobat udara. Ini juga termasuk tidak apa-apa, teman-teman. Saatnya dia kemana, guys? Harley Quinn ini... Kak Ibi nggak suka masuk ke neraka. Masuk dia ke neraka, teman-teman. Biarin saja. Siapa lagi ini? Karakter kita, teman-teman. Apakah kamu mau menghakimi si Joker? Si Joker kita cek dulu, teman-teman. Apakah dia adalah orang baik atau orang jahat? Tinggal bersama ibunya. Setiap anak kan pasti tinggal dengan ibunya. Ini perbuatan baik, teman-teman. Badut dan komedian stand up gagal. Kelihatannya itu tidak merugikan manusia, teman-teman. Lepas kendali saat bepergian dengan Subway. Ya, teman-teman. Dia membuat onar ya, guys. Kita harus buat dia ke neraka, guys. Karena Joker ini orang jahat. Dia cuma melakukan dua perbuatan baik, teman-teman. Tapi sebenarnya dia harus ke neraka. Aku harus pergi ke surga. Ke surga? Iya, aku harus pergi ke surga. Tidak, kamu harus ke neraka. Tidak, panas. Aku harus ke surga, aku kan orang baik. Aku menjaga mamaku. Kelihatannya surga mau menerimamu. Tapi kamu jahat. Ini siapa, teman-teman? Kita cari tahu dulu. Mengubah persepsi kecantikan dengan tidak mencabut alisnya. Siapa ini? Ini tidak boleh. Punya hubungan terlarang, ini juga jahat. Kabur diam-diam di malam hari untuk pergi ke pesta. Ini benar-benar orang jahat, teman-teman. Dia ini sebenarnya siapa sih? Tidak ada nilai kebaikan dia untuk pergi ke surga, teman-teman. Kamu harus ke neraka. Aduh, tidak. Aduh, penghuni neraka, teman-teman. Bapak polisi ini kan jahat. Siapa lagi? Harley Quinn. Rasain, teman-teman. Kita buka lagi. Siapa lagi ini? Si Joker. Rasakan kamu, Joker. Lanjut. Ini kan ibu-ibu tadi. Kita belum tahu, teman-teman, siapa lagi yang akan menghuni neraka. Dijaga sama iblis, teman-teman. Ini kita pasangkan jiwa dan raga. Spider-Man tadi sudah, teman-teman, dan Batman. Apalagi? Siapa ini?
tidak pernah mengembalikan buku yang dipinjam. Ini jahat. Kentut dimanapun dia sedang sendirian. Jahat. Dia menggunakan garpu, bukan sumpit saat di restoran Asia. Jahat. Nah, tidak ada kebaikan. Kamu masuk ke neraka. Naik peringkat, angel baru terbuka. Ini kan si Koko, teman-teman. Ini adalah profesor, guys. Kita lihat dulu. Sering bersendawa, dia orang baik. Contoh yang buruk untuk cucunya. Tidak baik. Menyulitkan diri sendiri untuk kabur dari masalah keluarga. Tidak baik. Baiklah, kamu profesor. Kamu masuknya ke... Kemana, teman-teman? Neraka! Ayo, pentas terbuka! Hakimi orang terkenal. Oh, ini si Billy Ellis, teman-teman. Kita mau lihat apakah dia orang baik atau orang jahat. Dia si Billy Ellis, teman-teman. Mantan Belieber. Oh, dia sangat ngefan dengan Justin Bieber. Ini perbuatan terpuji, teman-teman. Duduk di atas mereka yang sedang push up. Ini jahat! Memakai pakaian longgar untuk menghindari pelecehan. Ini baik. Oh, Billy Ellis ini tidak jahat ya. Jadi kita sebagai malaikat kita akan memasukkannya ke... Saya mau dimasukkan ke mana? Neraka. Tidak, tidak, tidak. Surga. Aku ingin ke surga. Tentu saja. Oke, teman-teman. Kita akan buka dulu. Di surga ini damai, guys. Wah, lagunya menyenangkan, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton AB GameSpot. Terus ikuti video AB GameSpot selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye, guys. Kita buka, teman-teman. Shrek, teman-teman. Ini kan si Attack on Titan. Apalagi... Billy Ellis, teman-teman. Oke, teman-teman. Surgaku sudah banyak penghuninya. Bagaimana dengan neraka? Waduh, yang neraka banyak, teman-teman. Tapi tidak sebanyak surga. Berbuat baiklah, teman-teman, agar tidak masuk ke dalam neraka. Ha, 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 ha.